petugas mulai hari ini memberlakukan sejumlah aturan. Salah satunya adalah aturan ganjil genap. Nah, ganjil genap misalnya di ruas Jalan Tol Jakarta Cikampek ini diberlakukan mulai hari ini Kamis 28 April dan ganjil genap diterapkan mulai dari gerbang tol di mana ada 8 gerbang tol Jakarta Cikampek yang diberlakukan ganjil genap ini. Nah, 8 gerbang tol Jakarta Cikampek ini diantaranya adalah gerbang tol Pondok Gede atau Pangkalan Jati, gerbang tol Bekasi Barat, kemudian Bekasi Timur, Tambun, Cibitung, Cikarang Barat, Cibatu, Cikarang Pusat atau Timur. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Sambodo Purnomo Yugo ini mengatakan ada sedikit perubahan terkait rekayasa ganjil genap ini yang semula ganjil genap dilakukan di dalam tol, tapi tahun ini mengingat jumlah pemudik naik hingga 14 sampai 15 kali lipat, kini diberlakukan mulai sejak gerbang tol bersamaan dengan one way. Medcom.id, a part of Media Group Network.